apakah pasien corona ini bisa main handphone di lokasi isolasi? Main handphone maksudnya, Pak? Kemudian penggunaan HP, kita akan mengisolasi dia dalam konteks fisik agar tidak kontak dengan orang lain, bukan mengisolasi sosial. Ini yang kemudian kita lakukan pada waktu di Natuna, di hari pertama, kedua saya dikomplain oleh banyak sekali orang tua mereka yang pada saat sebelum dia berangkat ke Indonesia bisa dihubungi, begitu sampai di Indonesia kok hilang kabarnya. Bahkan hanya dikatakan baik-baik, tetapi saya nggak bisa menghubungi anak saya. Ada apa? Baru setelah itu saya menyadari bahwa mereka itu tidak punya GSM Indonesia. Makanya saya carikan semua dan dapat, kemudian bisa berhubungan. Baru kita sadari bahwa ini isolasi fisik ya. Agar tidak terjadi kontak dengan orang lain. Ini bukan isolasi sosial. Oleh karena itu pembelajaran itu yang menjadi pegangan kita, sehingga APK yang sekarang di Sebaru itu datang langsung kita kasih GSM Indonesia. Ini supaya mereka bisa berkomunikasi dengan siapapun.